Alo Bank dengan bangga mempersembahkan Festival Musik Internasional pertama di tahun ini. Alo Bank Festival 2022 menghadirkan penampilan deretan musisi ternama. Hadir 20 sampai 22 Mei 2022. Scratch that, bring it back. They are best on this one. I'm only going to so wait long. Then I'll just jangan lewatkan Food Bazaar, Beauty, dan Travel Fair, dan masih banyak lagi. Menjadi All-in-One Experience Festival di Istora Senayan, Jakarta. Untuk hadir di Alobank Festival, pastikan download Alobank App dan upgrade akun kalian ke Aloprime. Nantikan update terbaru di www.alobank.com. Alobank, experience a simple life. Kalau ada yang salah ya dimaafin, kalau tapi kewajiban tetap harus diselesaikan. That's right, bro. Yaudah ya, sekarang kita main game saja deh ya. Ah iya, main game. Yuk. Kita akan, oh sebelumnya kita ada artikel dulu ya. Ini udah berdiri aja dia. Artikelnya silakan. Baca, coba baca ayo. Anak-anak Helsi Herlinda kerap bete ditanya teman-temannya mengenai ibunya yang sering disangka galak dan judes. Kenapa sih kak? Jadi kan gue suka nganterin anak gue ke sekolahan kan, terus kalau pas di depan pintu gerbang itu suka ada ibu-ibu yang ngumpul, yang selesain apa nganterin anaknya. Terus gue senyum dong, lewat kita senyum. Terus mereka gini. Males gak sih? Gue balik lagi nih. Dan tau gak apa gue lakuin? Gue datang ke mobil, gue buka pintu, gue ambil dompet. Terus gue jalan lagi tuh, depan mereka udah jalan. Gue senyumin, masih nggak senyum juga. Gue ke warung, terus gue beli petasan, gue bakar petasan depan mereka. Kesel. Akhirnya aku judes beneran. Kamu suka anak-anak bayu sekali ikut ke lokasi yang perempuan kan? Iya. Ada lagi anaknya berapa sih, Mbak? Anak aku dua. Akhirnya teman-temannya ini, Mbak, emang pada nanya apa sih teman-temannya? Syifa, aura. Mama kamu tuh yang galak itu ya. Kok tahu? Eh, bukan galak. Kan nonton TV. Gak bisa bedain mana galak, mana nanya. Oke, jadi terus akhirnya anaknya ngomongin gimana? Iya, terus akhirnya mereka bilang, Ma, jangan yang galak-galak terus lah, Ma, yang baik-baik gitu. Akhirnya alhamdulillah dapet deh tuh peran yang baik. Tapi awalnya berat. Gak tayang. Awalnya nggak tayang. Udah dapat peran protagonis, udah diseneng dong. Aduh, jadi Teteh Desi Ratnasari, ya kan? Udah berdoa, aduh, mudah-mudahan pada suka. Nggak tayang, Cin. Nggak tayang. Tapi yang sekarang alhamdulillah tayang. Enggak, protagonis sekarang. Berkat ajian 10 jari, mudah-mudahan semua pada dapat hidayah, pada suka. Akhirnya dapat itu sekarang gitu ya. Protagonis. Amin. Jadi anak-anak aku udah lebih suka. Tapi balik lagi, Ma, jangan protagonis lagi deh, Ma. Antagonis lagi. Karena udah SMP kan, jadi teman-temannya suka ada yang nakal, suka ada yang ngebully. Jadi kalau misalnya mamanya marah, suka gal-gal gitu, kayaknya teman-temannya juga jadi udah agak parno sendiri gitu ya. Oke, nah. Kenapa kita main games yuk? Nah, ayo. Kata Bapak kapan mau main game, kali aja ada hadiahnya buat bayar utang. Yuk, ayo lah Bapak, kita main game. 18 juta! Yuk, silakan digeser. Jadi semuanya berbaris. Jadi apa? Oh gitu. Bukan didorong, Mas. Apa sih ini permainan kayak gimana sih? Dari aku dulu ya yang kasih ya. Yuk, dari sebelah sini. Aku duluan, Oma. Iya. Aku dekat Ayu. Ikut ujung.
Nggak bopak ujung. Bopak ujung. Siap ya? Kita mulai nyanyi. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Aku cantik banget. Oh iya. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Aduh, seger banget nih. Oh, ayo. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Semua berangkat kondangan dulu. Jadi apa? Berangkat kondangan dulu ya. Oh, amin. Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Mau nganterin anak-anak sekolah nyisir dulu ah. Oh, sisir. Enggak banget. Bisa. Iya. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Ah, bosan ah, pakai topi dulu ah. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi apa? Apaan? Itu nggak dipegang, dia mau dipasang, nggak dipegang. Nggak bisa. Pak Deni. Dia emang nggak ngerti. Padahal dari semua yang paling benar bopak. Dia nggak ngerti mainnya. Nggak ngerti dia. Pokoknya kita kayak Neti lah, kalau udah nggak demen mah nggak demen. Maksudnya yang paling mendekati. Okay. Jadi lagi bapak lu belum berhasil ya, pikirin lagi ya. Berikutnya. Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Halo. Halo. Jadi mic tombol on-nya mana tombol on? Ini. Mana? Enggak ngerti bopak mah. Oke, enggak ngerti. Satu lagi ya. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Bismillah. Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang? Mobil. Hei, tolong ya. Jangan ada yang kasih makan pisang atau kacang sebelum waktu jam makan. Jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Jadi apa sekarang?
Nembok. 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 Nembok